Assalamualaikum, salam jumpa lagi di channel kami Cubrit. Siang-siang begini guys, yaitu aktivitas saya yaitu cari jerami untuk pakan ternak sapi loh guys. Ya ini berada di area persawahan guys. Nah ini aku tak ngarit padi dulu ya. Kalau punya ternak sapi guys, tentunya kita harus rajin yaitu cari yang namanya jerami ya guys. Nah ini tinggal nambahi yang di sana sudah aku menumpuk ya. Ini pakai peralatan ya guys, nanti buat gendong itu ya, gendong jerami ya. Semangat guys, cari jerami ya untuk pakan ternak sapi aku. Sebelum ini ya, sebelum menyelep padi atau jerami tadi ya, ini tak persiapkan dulu ya talinya ya. Ini yang ya sudah tadi ini ya disilir ya padinya Mas ya. Samene yo. Oh iya. Boleh toh? Boleh. Alhamdulillah. Nah, ini aku mau cari padi dan ini nanti sebentar lagi mau dihidupkan mesinnya ya. Aku mau ngesreng dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mau disreng. Jadi caranya karena seperti ini guys, menghidupkan mesin guys. Jadi ada tata caranya loh guys. Nah ini Mas Widodo, tetangga aku, panen padi. Lihat, nah aku mau. Tata ya guys, seperti ini ya.
juga ya, sedikit-sedikit. Yang penting kita telaten, nanti sapinya bisa kenyang. Oke, nah ini caranya. Cara menalikan, guys. Cara menalikan seperti ini ya. Kurang besar ya. Oh, sebentar tak tuan bayi, tak bayi. Kurang besar katanya Mas Wagiat ya. Nah, memang karena kondisi kekuatannya ibu-ibu sama bapak-bapak itu lain, guys. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cara menalikan seperti ini ya. Seperti ini loh, guys. Alhamdulillah, guys. Sudah untuk makanan ternak sapi ini. Lek pedet si jewar, guys. Nah, caranya yang penting tuh teori dan prakteknya itu loh, guys. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah ditali, tak gendong, guys. Mbak, aku terima kasih ya. Ya, cari jerami ini untuk pakan sapi ya. Ya. Ah, lumayan. Walaupun sedikit, yang penting cari jerami ya, guys, untuk campuran nanti ya. Caranya gendong seperti ini loh, guys. Mantep ya. Ini aku tak pulang dulu ya. Oke, makasih. Nah, ini lokasinya di area persawahan, yaitu Tada Hujan. Oke, nah, ini aku sudah gendong-gendong ya, teman-teman. Ternyata tata caranya kalau cari jerami itu gendong seperti ini. Oke, mantap kan? Nah, terima kasih ya, teman-teman, sudah menonton video kami. Semoga sangat menginspirasi dan bermanfaat, yaitu cari jerami untuk pakan ternak sapi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.